universiti sama pentas sesi. Tetapi nampaknya yang paling banyak terhasil di tangan saya adalah buku puisi. Sehingga kini telah 6 kumpulan puisi persoalannya diterbitkan. Dan secara pribadinya, walaupun telah ada 6 kumpulan puisi dan kumpulan puisi yang terakhir diterbitkan di Moskow, Rusia, dalam dua bahasa, Melayu dan juga Rusia, tapi dari segi kepuasan untuk melahirkan karya yang baru, proses itu sentiasa bertahan. Dan ini proses yang terus betul berterusan itu saya pertingkatkan dengan membaca karya demi karya, bukan saja penulis dari Malaysia ataupun dari kepulauan Nusantara. Sebaliknya, hampir semua karya sastrawan ataupun penulis terbaik dari dunia luar, umpamanya penyair-penyair ternama dunia yang memenangi pelbagai hadiah, khususnya hadiah Nobel seperti Derek Walcott, Roy Solinka, Octavia Paz dan penulis-penulis ternama dunia. Dengan membaca ataupun dengan meneliti karya-karya yang terbaik ini, sudah pasti akan memberi kesan ataupun rangsangan kepada kita yang membaca dan meneliti untuk ikut sama menghasilkan karya-karya yang juga memberikan tahap kepuasan kepada si penulisnya. Dan hal ini, tahap kepuasan itu barangkali tidak sampai kepada orang yang membaca, tetapi pada titik akhirnya kepuasan si penulisnya itu akan dapat dikongsikan bersama dengan khalayak yang membaca. Pada saya secara pribadi, apabila sekali kita menerjuni ke dunia penulisan, kita harus seperti pepatah Melayu, alang-alang menyeluk kasam, dia sampai ke pakal lengan. Jadi apabila kita terjun secara serius, akhirnya keseriusan itu akan membuahkan hasil. Tetapi kalau kita menerjuni hanya sekadar di pinggiran, barangkali kita punya sumbangan ataupun pesannya kepada bangsa, kepada agama, barangkali tidak begitu jauh. Tetapi kalau kita menerjuni secara sesungguh yang mungkin, kita menekuni, kita berkarya, menghasilkan karya demi karya, dan insya Allah karya itu akan menjadi mutiara kepada masyarakatnya, akan menjadi sejarah dan akan dikenang. Nilai pemikiran kita ataupun nilai pemikiran bangsa kita pada zaman di mana seseorang penulis itu hidup dan juga berkarya. Dan kita lihat dalam tradisi Islam pun, contohnya penyair-penyair umpamanya Iqbal ataupun Hafiz ataupun Rumi, penyair-penyair yang hebat dalam tradisi Islamnya, sehingga ke hari ini karya penyair-penyair ini terus dikaji, terus digali mutiara pemikiran mereka. Dan keindahan yang ditinggalkan oleh Sa'di, oleh Rumi, oleh Jalaluddin Ar-Rumi, oleh Iqbal, terus menjadi mutiara yang sentiasa memberikan nilai cahaya yang tidak ternilai kepada penyair generasi hari ini untuk meneliti, untuk mengkaji, untuk melihat kehebatan pemikiran kepenyairan tokoh-tokoh penyair sufi ketika itu. Dan hal ini dalam perkembangan manusia moden sama ada di Malaysia ataupun di luar Malaysia, kita lihat secara kesinambungannya akan lahir penyair mengikut generasi dan juga mengikut setiap negara itu akan sentiasa lahir. Tetapi tahap ataupun nilai estetika yang disumbangkan melalui puisi ataupun hasil karya yang di
diakhirkan oleh penyanyi adalah mengikut sedang mana tahap kehalusan deria dan juga pencernaan hasil penulisan mereka. Saya fikir sebagai pengenalan untuk kali ini, sekadar itu saja. Sekian, wassalam. Saya saudara Lutfi Ishak untuk bersama-sama dengan masalah.